Nasdem, PKS, dan Demokrat dukung Anies. Desakan reshuffle kabinet semakin menguat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan jika deklarasi Nasdem yang terbuka mengumumkan Anies sebagai Presiden 2024 diikuti oleh partai lain misalnya PKS dan Demokrat, maka desakan reshuffle akan semakin keras karena secara terang benderang Nasdem memang ingin pisah jalan. Mungkin reshuffle itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, jika Nasdem mendeklarasikan koalisinya untuk mendukung Anies di 2024 atau ada partai lain yang bergabung secara deklaratif mendukung Anies, maka desakan reshuffle itu akan semakin menguat. Adi menjelaskan, jika memang itu dilaksanakan dan reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, maka Nasdem akan mendapat keuntungan. Sebab, publik akan memberikan empati kepada Nasdem. Publik akan mengira, yang dilakukan Nasdem sudah benar dan reshuffle cuma gara-gara beda mazhab untuk mendukung Anies di Pilpres 2024. Adi menilai bahwa Nasdem selama ini tidak pernah melakukan pemberontakan dan langkah yang diambil Nasdem cuma untuk kepentingan untuk Pilpres 2024.